Tapi entah dia punya ilmu atau bagaimana ya. Waktu itu kita menganggapnya, oh kayaknya Boim ini sakti ini. Bisa tahu gitu. Jadi ada dua atau tiga kakak kelas itu yang menyembunyikan di dalam celana dalamnya itu. Semuanya ketahuan. Dan kalau ia datang, ia akan. Waduh. Sorry saudara-saudara, HP saya jatuh. Nah, tapi hari ini sedikit berbeda. Ini kita menceritakan salah satu orang. Nah, ini kita bahasanya itu mungkin ghibah dan. Oh gitu ya. Ini apa lah? Ini seorang yang ghibah syariah. Gak ada ya, gak ada ghibah syariah. Ini kita ada maksud dan tujuan sih, Tad. Oh gitu. Biar jangan sampai orang ini dan ada orang jangan sampai ibaratnya terpengaruh dengan orang ini. Oh gitu. Siap. Siapakah dia? Nanti kita ceritakan. Baik, kita buka dengan salah satu ada alumni dari pondok saya sebenarnya, Tad. Oh gitu. Saya sebut nama, namanya adalah Pendeta Saifuddin Ibrahim. Oh iya. Ternyata saya kaget juga. Ternyata pas dicari-cari itu pernah mengajar di Pondok Al Zaitun. Benar sekali. Nah, kebetulan kan juga ngajar Sasultan nih. Iya, benar sekali bahwa si Saifuddin Ibrahim ini ya, dulu saya sangat menghormatinya, bahkan kita sangat takut di sana dia sangat dihormati lah, disegani. Tapi saat ini kita mendengar berita beberapa waktu terakhir ini yang membuat ya respect itu mau nggak mau hilang. Betul, betul. Gitu. Saya nggak mau dikatakan muridnya, saya salah satu korbannya. Nanti bisa diceritain sebenarnya beliau ini berkiprahnya apa sih atau kayak pengajarannya kayak gimana itu buat penasaran. Iya. Yeah. Berarti pas ngajar itu ya belum pindah agama berarti kan? Iya, yeah, belum, belum, belum ya. Belum. Nah, baik mungkin langsung saja mengenai bincang-bincang mengenai Pondok Al Zaitun juga. Sebenarnya beliau itu statusnya apa sih di sana? Di sana beliau itu statusnya tidak hanya ustadz atau guru, tidak, tapi guru. Dewan guru gitu ya. Dewan guru itu beliau itu dulu membawahi organisasi, jadi setiap angkatan itu ada MP, manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan. Seakan-akan setiap angkatan itu punya kepala sekolah sendiri. Nah, setiap pimpinan-pimpinan tersebut, atasnya lagi ada namanya Dewan Guru. Dewan Guru. Yang menentukan kurikulum sekolah, yang menentukan apa saja yang harus diajarkan dan lain sebagainya. Itulah Dewan Guru. Dan dia juga ngajar waktu itu, dan yang dia ngajarnya di kelas khos. Kelas khusus. Apa lagi, Tad? Kelas khusus. Jadi di Al Zaitun dulu, kelas 12 itu ada jurusan IPA khos dan IPS khos. IPA khos dan IPS khos ini maknanya khusus. Khusus itu adalah tempat atau kelas untuk kakak-kakak kelas yang IQ-nya di atas rata-rata. Wah, super pinter gitu. Tapi beliau emang berarti kalau secara tidak langsung ya, beliau itu udah tingkatan yang tinggi ngajarnya tuh. Tingkatan yang tinggi. Bahkan satu pondok itu, terutama anak-anak yang nakal dalam tanda kutip ya, anak-anak yang nakal itu pasti kenal sekali dengan Saifuddin Ibrahim ini. Dulu teman-teman dari Al Zaitun, kakak-kakak kelas masih ingat, pasti masih ingat dengan nama Boim. Kalian masih ingat. Nah, dulu Saifuddin Ibrahim ini kita panggilannya Boim gitu. Boim. Ya. Tapi kita nggak manggil ke beliau dengan Boim gitu nggak, karena kita nggak berani. Karena perawakannya tinggi besar, gemuk tinggi besar, dan ringan tangan ya. Saya kira semuanya anak-anak yang bermasalah dulu nggak cuma sekali dua kali mungkin merasakan kalau Anda adalah korban ringan tangan dari Boim ini, kita satu server. Saya baru ngerti ternyata ringan tangan itu maksudnya. Iya, ringan tangan di sana maknanya
Oh gitu. Salah dikit keplak ya. Dulu nggak ada Komnas HAM di sana. Saya kira memberi tangan. Oh bukan memberi. Ringan tangan itu ini diberi salam olahraga ya, ceplak gitu. Tapi saya tidak mengatakan bahwa sistem itu sistem yang 100% salah. Maksudnya karena dulu memang banyak anak-anak yang nakal, saya akui termasuk saya sendiri, bukanlah santri yang baik, maka sistem seperti itu sebenarnya kita kalau ngelapor orang tua dulu tuh malah orang tua yang marahin kita. Meskipun kita ditampar sedemikian rupa. Tapi dalam kasus Boim ini, kita sebut Boim aja ya. Dalam kasus Boim ini menurut saya dia keterlaluan. Banyak sekali anak-anak yang mungkin kakak kelas, terutama kakak kelas ya, yang banyak sekali menjadi korban ringan tangannya Boim ini, dia mungkin masih menyimpan dendam sampai sekarang ya. Jadi bara api itu belum padam ya. Saya yakin sekali itu ya. Itulah Boim itu di sana seperti itu. Maksudnya tanpa ada kesalahan atau emang ada kesalahan main pasti ringan tangan dari itu. Karena ada kesalahan tetap. Tapi betul. Kesalahan hal-hal yang sepele terus dibuat seperti seolah-olah itu kasus yang akan mengancam nanti kalau kamu seperti ini kamu nggak punya masa depan, kamu masa depan suram kamu. Akhirnya ya ringan tangan itu tadi pasti itu ringan tangan itu udah hampir pasti. Pernah dihukum apa lagi selain mungkin tadi itu? Oh saya dulu salah satu korban ringan tangannya itu ya. Jadi ceritanya dulu saya ceritakan, semoga ini bukan bagian dari mengumbar aib ya. Ini bagian dari pembelajaran agar nanti tidak menjadi diulangi oleh generasi-generasi selanjutnya gitu. Jadi dulu ceritanya punya teman itu ya namanya sekamar pasti ada permasalahan, ada berantem dan lain sebagainya. Ada satu teman yang kita itu satu kamar itu agak dalam tanda kutip ya, agak gak suka gitu karena dia pelit dan lain sebagainya. Biasalah ya, ada yang pelit gitu. Kemudian saya meminjam bajunya tanpa izin atau dalam kata lain gosok gitu ya. Jadi minjem baju tanpa izin di pondok itu apalagi sekamar itu kadang udah hal yang sangat lumrah gitu. Tapi itu sebenarnya nggak boleh, itu nggak boleh. Gosok ya itu ya. Ceritanya gosok. Terus kemudian di hari yang sama teman saya itu punya makanan nastar gitu, dia baru dapat paket kalau nggak salah. Punya nastar, terus nastar itu ditaruh di meja sebenarnya, tidak di lemarinya, ditaruh di meja. Hanya saja di meja belajar itu kan kita semua orang bisa mengakses ya, sekamar itu. Diambil lah sama teman saya satu, dua gitu. Terus kemudian si yang punya ini merasa kehilangan. Kok nastar gue tinggal segini gitu ya, aduh. Kan dia taruh di meja, harusnya ya ikhlas-ikhlas aja kalau diambil sama teman-teman. Kalau tempat umum jadi umum. Iya, di tempat umum jadi umum. Akhirnya teman-teman saya yang lain ngambil. Singkat cerita, si anak ini tidak terima yang punya ini. Akhirnya dia ungkap semua dari yang gosok tadi, bajunya dipinjam temannya tanpa izin, nastarnya berapa keping hilang gitu ya. Akhirnya dia lapor ke ayahnya. Ayahnya langsung telepon. Kalau tidak salah ceritanya, ayahnya itu punya nomornya si Boim ini. Entah dengan nada marah-marah atau seperti apa, saya kurang tahu. Yang pasti Boim murka waktu itu. Ya, kebetulan Boim waktu itu piket di asrama saya. Jadi ustadz-ustadzah yang piket di asrama itu dipiketi ya gantian gitu ya. Kebetulan hari itu Boim piket. Singkat cerita Boim piket situ, akhirnya kita dipanggil. Padahal kita udah pokoknya kalau Boim piket jangan cari masalah dah gitu. Jangan cari masalah gitu. Udah sangat berhati-hati tapi ternyata masih terjebak juga. Akhirnya kita dipanggil Boim. Waktu itu kita masih kelas 8. Kelas 2 SMP. Dipanggil lah kita oleh Boim di sidang kita tanpa panjang kata dan panjang enggak ya interogasi 1-2 kata kita karena sangat takut ya waktu itu. Gemetaran dan lain sebagainya, dia udah megang penggaris kayu yang panjang itu. Tapi itu enggak digunakan. Dia pakai tangan kosong dia, gentle dia. Maju ceplak. Pernah minjem apa? Baru mau jawab ceplak. Baru mau jawab lagi ceplak lagi. Saya masih ingat sekali, saya dapat sekitar 4 sampai 5 tamparan itu. Ceplak 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 5 tamparan kalau enggak salah, 4 sampai 5. Teman saya yang lain yang nasar sama, semuanya kena tamparan. Tapi kita nangis waktu itu sejujurnya ya, nangis itu. Keras juga beliau ya. Iya, keras juga itu ya. Akhirnya kita
dikategorikan masalah yang sangat serius. Padahal cuma WhatsApp ya. Dan bukan. Jadi teman saya yang saya dan teman-teman yang lain itu dikategorikan kita itu mencuri. Sama Boim itu waktu itu. Saya enggak terima itu ya. Akhirnya dihukumlah kita, dibawa ke istilahnya itu mahkamah yang lebih tinggi gitu ya. Kita dibawa ke Abu Bakar, disidang di Dewan Guru. Ruang sidang lah ya. Iya, disidang di Dewan Guru tersebut. Padahal menurut saya kasus yang serupa, tapi yang menangani Ustadz yang lain, itu selesai di asrama. Gak akan kemana-mana gitu. Film ini akan dimulai dalam 5, 4. Lain, itu selesai di asrama. Gak akan kemana-mana gitu. Dan menurut saya waktu itu karena udah ditampar harusnya udah selesai kan ya, karena udah mendapatkan tamparan ya, semuanya udah dapat tamparan. Tapi ternyata nggak berhenti sampai situ. Dibawalah kita ke Dewan Guru. Dan di situ Boim sendiri yang memimpin sidang. Jadi ada beberapa ustadz itu yang memimpin. Boim sendiri yang memimpin, Boim sendiri yang memutuskan. Waduh. Dia putuskan bahwasannya ini anak-anak masih kelas 8. Ini kalau mencuri seperti ini bagaimana nanti besarnya? Panggil orang tua. Waktu itu diputuskan panggil orang tua, nangis semua gitu, waduh kok dipanggil orang tua ini. Akhirnya ya orang tua kita semua datang. Yang pasti kisah itu sangat membekas ya. Jadi saya itu sama ayah sama ibu sampai nggak percaya kok anakku mencuri gitu ya. Terus ketika ayah saya mendengar cerita yang sesungguhnya, karena ayah saya juga produk pesantren gitu, lah ngerti lah ya. Gitu doang masa di panggil orang tua gitu, jauh-jauh dari Sragen ke Indramayu. Teman saya yang lebih parah, ngambil nastar 2 keping, orang tuanya dari Maluku dipanggil. Dari Maluku jauh-jauh, hanya karena anaknya mencuri 3 keping. Ada pelajaran di sini bahwasanya mencuri, baik sedikit ataupun banyak, ya sama-sama nggak boleh gitu ya. Nah, itulah pelajaran. Pembelajarannya itu waktu itu. Oke. Sehingga kita semua orang tua datang. Yang masih saya ingat juga, ayah saya kan kebetulan bisa bahasa Arab. Saya waktu itu nangis terus kemudian bilang, ya saya tuh udah ditampar 5 kali masa gitu. Terus ayah saya malah marah juga sama saya, ya lagian kamu kesalahan seperti itu. Tapi setelah itu ayah saya sebenarnya protes, sempat ngomong sama Boim ini dengan bahasa Arab. Saya waktu itu belum terlalu paham ya, entah memprotes apa, tapi saling gontok-gontokan gitu ya, agak saling bersih tegang gitu, meskipun akhirnya ya udah salaman. Itulah pengalaman saya yang pertama dengan Boim itu. Pengalaman yang lain banyak sekali ya. Jadi nah, setiap Boim piket pasti mencekam. Oke, baik. Itu mengenai mungkin apa namanya, secara pemimpinan beliau di sana gitu. Yeah. Sekarang kita mungkin masuk kepada ke pemikiran tuh. Nah, pemikiran beliau itu tentang Islam kayak gimana tuh? Dia itu Boim itu kalau tidak salah guru bahasa Arab. Saya tidak diajar kelas angkatan kami, tidak diajar oleh beliau karena beliau ngajarnya yang kelas khos tadi ya, kelas khusus tadi. Menurut beberapa kan kakak kelas banyak yang cerita, kakak kelas banyak yang apa namanya berbagi biasanya pengalaman dengan Boim itu. Waktu itu di sana Boim itu sedikit pun tidak ada yang kontroversi dari cara dia ngajar, tidak keluar dari jalur. Hanya saja yang kontroversi itu cara dia memperlakukan santrinya. Jadi sedikit keras, bukan sedikit, sangat keras itu ya. Ringan tangan itu ya. Jadi karena dia ringan tangan maka semua santri terutama laki-laki pasti itu pasti sangat benci sama dia gitu waktu itu. Dan ada pengalaman unik juga. Beliau cerita waktu itu di sana itu kan tidak boleh membawa HP ya. Okay. Jadi nggak boleh bawa HP. Tapi ada beberapa santri yang dalam tanda kutip nakal gitu membawa HP. Suatu hari ada sweeping. Iya, sweeping. Ya, sidak gitu ya. Uh-huh. Ada sidak. Sweeping mendadak yang dipimpin oleh Boim itu. Yang dipimpin oleh Boim. Suatu saat yang sama kaget di kelas tersebut sedang tidak ada guru. Akhirnya anak-anak yang bawa HP itu kan SMS-an dan lain sebagainya. Ternyata ada Boim sidak, dia sembunyikan di dalam celana dalam ya. Dia sembunyikan di situ ininya, apa namanya HP-nya, agar nggak ketahuan gitu ya. Tapi entah dia punya ilmu atau bagaimana ya, waktu itu kita menganggapnya, oh kayaknya Boim ini sakti ini, bisa tahu gitu ya.
Jadi ada dua atau tiga kakak kelas itu yang menyembunyikan di dalam celana dalamnya itu, semuanya ketahuan. Dan tepat, Boim tidak menebak kamu, enggak, langsung tiga orang itu yang ditunjuk, ya dia yang bawa. Jadi waktu itu sampai-sampai ada yang percaya dan mau kayaknya sakti dia punya ilmu tenaga dalam dan lain sebagainya. Itu menurut saya mungkin penjelasan ilmiahnya, karena mungkin Boim punya mata-mata di dalam kelas dan lain sebagainya. Itu mungkin karena dia punya kelebihan ketegasan ya, mengintimidasi orang lain itu itu sangat sangat diakui ya sejak saya dulu. Jadi kalau dia masuk ke kepolisian, masuk ke bagian interogasi, yang interogasi maling-maling gitu ya, pasti semuanya kebongkar itu. Karena dia ya itu intimidatif banget, sangat ini intimidatif. Oke, okay, berarti hari ini kita membahas tentang kesaksian kesaksian Boim di Mahat Al-Zaitun. Iya, betul sekali, benar sekali, luar biasa itu ya. Mungkin banyak video yang beredar tentang Boim yang memprospek ya, memprospek betul-betul orang-orang untuk keluar atau murtad dari agama Islam. Saya tidak membahas dia pindah kemana, itu karena sensitif sekali dan potong. Itu bukan bagian kita gitu ya, dia pindah kemananya. Hanya saja dia membuat orang Muslim menjadi murtad, itu yang tidak benar, yang menurut saya salah. Maka video ini mungkin nanti bisa untuk membantu dan menguatkan ya orang-orang yang, bahkan teman saya itu pernah saya ajak nonton dia YouTube-nya itu, kan ada banyak itu video-video banyak, dia memberikan penjelasan seperti bertausiah gitu ya. Katanya, wah ini memang kalau orang yang terlalu, satu yang imannya lemah, dua yang terlalu rasional, itu pasti tertarik dengan pemikiran ini. Betul, soalnya pemikiran atas dirinya sendiri gitu. Nah itu, yang sering dia angkat, mungkin bisa dinotasi ini ya, bisa di garis bawah, yang sering dia angkat yang sering dia angkat itu adalah bahwasanya Nabi Muhammad menikahi lebih dari 4 istri. Betul. Atau memiliki lebih dari 4 istri. Padahal Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu hanya memperbolehkan 4 istri. Maka logikanya Boim ini, Muhammad itu menyalahi apa yang dia bawa. Dia membawa Al-Quran atau membawa risalah Allah, tapi dia melanggarnya sendiri. Maka Muhammad ini perlu dipertanyakan kerasulannya gitu. Kira-kira seperti itu yang sering dia pakai senjata utama untuk memurtadkan jamaah-jamaah Islam yang ada di Indonesia ini. Bahkan saya pernah membaca tulisannya kapital semua itu, seperti headline di koran gitu ya. Prestasi sudah memurtadkan ratusan umat Islam gitu. Nah itu pukulan telak bagi kita sebagai umat Muslim bahwasanya kenapa bisa ada seperti itu. Dan Boim sendiri juga dulunya Muslim dan dia mengajak orang lain, kalau dalam keyakinan kami bahwasanya dia ngajak orang lain untuk ikut masuk ke neraka. Nah, sifat dasar iblis kan memang aku ikhlas di neraka tapi aku mau ngajak umatmu gitu ya. Kalau kasarannya seperti itu, akhirnya terbukti tidak hanya iblis dalam wujud yang tak terlihat, tapi iblis dalam wujud ya dalam tanda kutip Boim ini ya. Jadi dia mengajak orang-orang untuk murtad dari Islam. Itu padahal itu salah satu dosa yang besar. Oke, Tad. Mengenai apa lagi tadi ya? Mungkin ada pesan-pesan yang kita ambil dari cerita tadi, Tad. Ya. Cerita kali ini podcast bersama Ustadz Alfian tidak bermaksud untuk menjatuhkan siapapun. Kami murni berbagi cerita pengalaman kami yang itu kisah nyata. Kalau sebenarnya kalau ada rekamannya itu kita pengen lapor ke Komnas HAM itu sekarang. Entah bisa diusut enggak itu. Kayaknya kalau kasus lebih dari 5 tahun kadaluarsa ya. Saya pengen sekali itu sebenarnya, bahwasanya dia dulu ketika ngajar secara ilmu yang dia beri, saya kira tidak ada yang kontroversi, tapi cara dia mendidik kami itu memang keterlaluan dan kelewat batas kerasnya. Meskipun tetap ada 1-2 hikmah yang bisa kita ambil, bahwasanya setelah dikerasi seperti itu mental kita jadi kuat. Itu yang mentalnya kuat, alhamdulillah.
apakah ada santri-santri lain yang terus kemudian menjadi minder, menjadi apa dan lain sebagainya, saya kira banyak juga. Maka kekerasan meskipun ada hikmahnya tadi yang saya sebutkan, tetap bukan jalan yang baik. Kekerasan bukan jalan pendidikan yang baik. Itu kemudian pesan kami untuk seluruh masyarakat umat Islam pada umumnya dan seluruh alumni santri Pondok Al-Zaitun pada khususnya, bahwasanya Boim ini membawa berita dan membawa narasi yang sangat menyudutkan Islam, terutama Nabi Muhammad SAW. Maka kita perlu memperkuat iman kita, memperkuat benteng kita. Benar sekali seperti yang Rasulullah katakan dalam hadisnya, bahwasanya akhir zaman ini akan penuh dengan tipu daya. Salah satunya ya Boim ini mungkin. Dia menebarkan tipuan dengan muslihatnya, dengan kata-katanya yang mungkin sebagian orang menganggap itu rasional sekali. Dan mungkin beliau juga, Boim ini juga membawa misi khusus yang diberikan kepada dia. Kemudian dia mungkin akan mendapatkan reward yang banyak, saya tidak tahu, tapi yang pasti dia sangat perlu diwaspadai. Okay. Itu saja. Nah, setidaknya juga dengan cerita ini kita sebagainya setidaknya mengetahui backgroundnya gitu. Yeah. Dari mungkin mengajar di Al-Zaitun atau salah satunya tadi juga pernah pondok, juga satu pondok dengan pondok saya. Nah, jadi kan nanti kita enggak cuman sekedar ngomong ya, Tat. Iya, benar sekali. Real. Kebetulan real gitu ceritanya. Kebetulan lulusan pondoknya beliau. Kemudian ngajar di pondok saya. Beliau satu alma mater, saya mantan korbannya gitu ya. Korban ringan tangan tadi. Ya, itu. Jadi kita setidaknya anggaplah berhak lah kita bicara gitu. Berhak, kita harus speak up ya. Oke, Dad. Mungkin itu saja, Dad. Siap. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman Ustaz yang pernah tadi. Oke, teman-teman alumni Al-Zaitun, semuanya yang pernah merasakan keganasan dan ringan tangannya Boim ini, semoga kalian semua kuat, kita satu server. Dan jangan lupa silahkan share cerita kalian di kolom komentar.